Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam doa Tuhan yang Maha Esa. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak teman untuk berbagi tutorial cara untuk membuat tanda tangan pada batu prasasti peresmian. Jadi di sini prasastinya sebelumnya telah ditandatangani pakai spidol atau marker. Jadi sekarang tugas kita di sini untuk menandatangani pakai alat ukir ini. Biasa saya menggunakan alat mesin ukir molar. Jadi ini nanti kita grafir pakai mesinnya. Oke, kita nyalakan dulu. Ini dia, kita tes dulu alatnya. Ini nanti hasilnya sangat bagus sekali teman-teman, dibanding kita pakai mesin pakai alat pahat. Di samping ini memudahkan kita untuk mempercepat pekerjaan kita, juga hasilnya nanti sangat rapi sekali teman-teman. Cukup kita menggunakan kayak begini, mengikuti pola tanda tangan yang sebelumnya telah ditandatangani pakai marker. Oke guys, ini dia guys. Oke, ini dia teman-teman, bisa dilihat ya cara mengerjakannya gimana. Cukup mudah sekali ya teman-teman ya. Batunya langsung tergores langsung dalam ini. Oke teman-teman, saat pengerjaan grafik seperti ini kita disarankan untuk memakai safety ya, atau saya biasa menggunakan masker untuk mengerjakan seperti ini karena banyak debu yang keluar dari hasil ukiran kita. Setelah tahap pertama telah selesai kita grafir, kita bersihkan dulu debunya untuk kita grafir lagi pada tahap kedua. Ini tinggal finishing aja ya teman-teman ya, biar hasilnya lebih rapi lagi. Oke, ini dia guys. Prosesinya telah selesai kita ukir menggunakan alat grafir seperti mesin molar tadi ya. Jadi ini hasilnya sangat dalam sekali ya teman-teman ya, cukup keren, lebih mudah dan praktis ketimbang pakai alat pahat. Oke, setelah selesai kita ukir, sekarang kita masuk ke proses pengecatan. Di sini sekarang kita cat pakai tinta emas ya teman-teman ya, biar sama kayak cat yang pertama yang sebelumnya telah kita cat. Oke, ini dia guys, cukup kita cat menggunakan gosok ya. Oke, selesai kita cat, langsung kita bersihkan. Di sini cukup kita kores-kores pakai pisau mata cutter biar bersih. Ini dia guys, hasilnya sangat keren sekali ya. Boleh dicoba teman-teman buat para pekerja
bisa terpisah ya. Ya mungkin seperti saya ini cukup berkembang sekali ya. Oke, salam kreativitas dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya.